Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di Danau Guru Aulu, Bangka Tengah, sekitar 1 jam dari Pangkal Pinang. Sekarang kita memasuki area destinasi wisata Limasi di Bangka Tengah yang bernama Kolong Biru atau Danau Aulu. Mari kita selusuri. Sisa dari penambangan pada masa Kobatin masih berjaya, yang ditinggalkan begitu saja dan akhirnya membentuk danau dengan beraneka warna hijau dan biru. Bekas penambangan yang menjadi objek wisata ini banyak dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang sudah terkenal hampir di seluruh Bangka dan luar Bangka. Sebetulnya yang ditambang bukan hanya timah, tetapi kaolin. Seperti kita ketahui, kaolin berguna untuk kosmetik, alat keramik, dan segala macam. Maka itulah namanya menjadi danau kaolin. Yang membedakan hijau dan biru itu sebenarnya bukan warna airnya, tetapi warna alganya atau ganggang. Ganggangnya. Silakan di shoot. Selanjutnya